Assalamualaikum. Hey guys. So hari ni kita akan bagi sharing session dengan CEO Tarbiyah Setap, iaitu Ustaz Denin. So kita orang sekarang baru bergerak dari studio, nak ke studio dorang lah dekat Shah Alam. Jadi let's go. So hari ni kita pergi Tarbiyah Setap kan. Kalau siapa tak tahu pasal Tarbiyah Setap ni, Tarbiyah Setap ni diorang satu company yang mula dengan start dengan menjualan buku. Dan buku first diorang buku Tarbiyah Setap tak siap aku. So ada banyak-banyak buku lagi yang diorang produce kan. Menarik kan buku diorang. Aku tahu daripada kawan-kawan ya, sebab aku tak baca buku. So sekarang Tarbiyah Setap dia macam evolve. Dia ada buat konten-konten kat YouTube kan. Ada music, ada lakonan sikit. So macam kita tengok balik kan, ada sikit persamaan lah. Macam buat music tu akhirnya macam taste tu lebih kurang. So alhamdulillah kita dapat konten kita punya CEO Ustaz Denin tu. So hari ni dah kita dapat sesi sharing tadi. Aku nanya je macam tak, aku mengharapkan semua dapat datang. Tapi hari ni 5 orang je kan. Tapi okey je, better than no one lah. Atau soalan lagi aku nak tanya is, macam mana kita nak mengimbangkan dunia kerja dengan dunia belajar? Atau kadang-kadang kita ada part time yang lain, so that kita boleh lebih fokus dalam sampai jadi. So ni pun dah halfway untuk Shah Alam. Harap-harap sampai sana cepat lah. Janji dengan dia, janji dengan dia pukul 11 ni. Dia dah 10.41 kan. Ini lah Melayu. Korang ni Aku Jawa tak apa. Aku Jawa lambat tak apa. Sebenarnya Ustaz Daniel Rosnan ni aku baru kenal dia dalam 2 bulan ke 3 bulan ni. Sejujurnya lah. Sekarang yang sad kalau Ustaz tengok. Sebab ya, sebab dulu aku tahu Tarbiyah Setap. Dia tak ada face. Ada siapa yang ni, kau minat kan? Yang nyanyi tu Kamarul? Arif. Tu kenal lah. Tapi siapa pangkal dia tu yang aku tak tahu. Dia ada van yang macam culik orang. Geng, kalau kita tengok apa yang sama ini je. Ni je. Cakap ni. Macam ni tak ada. Satu je tergempak sikit. Kita dua paper. Paper dua ke paper? Dua. Dan TS ni special bagi Ana sebab Ana memang langsung tak gadai ke prinsip lah. Sebab Ana nampak ramai gila orang muda sekarang dakwah sekalipun, kadang sanggup gadai ke prinsip semata-mata nak kerja nama popular. Bagi Ana, fame is a disease. Populariti adalah satu diri tu. Populariti ni godaan macam tu kan. Memang sangat susah. Sangat tough. For me, zaman sekarang ni ramai orang nak ke arah mainstream. So Allah dah kata dalam Quran, wa in tuti'u man fil ardi yudhillukum an sabilillah. Kalau kamu ikut benda yang ramai orang buat, benda mainstream ni, kamu akan sesat di jalan Allah. Kenapa kita perlu ikut benda tu? Kenapa kita tak cipta stream kita ni? Harus kita ni. Sebenarnya ni
Hinggalah saat akhir nanti aku akan menjadi sharing dia tadi. So, sekarang kita lagi makan jap. Pergi makan. Tak bawa pergi makan. Makanan tempat paling sedap kat Salam. So basically, yang buat tak biasa tak Guys, kita nak uji sejauh mana mereka bertakwa, guys. Allah, guys. Alhamdulillah. Makin bertakwa, guys. Makin bertakwa. Dia betul sentap eh tarbiyah ni. Bila takwa tu yang kita akan dapat rezeki dari penjuru yang tak sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa, Allah bagi jalan keluar bagi semua masalah. Dan kemungkinan ketakwa ni. Allah. Tak, tak, kita nak pergi restoran yang lagi sekarang. Cecil lele padang jauh kan. Kampung tak, kampung ni jauh. Oh, jauh. Hari ni kita dah habis jelajah Tarbiyah Setam. Setelah ni nak bawa kita pergi makan. Kecil. Okay, alhamdulillah kita dah habis makan. Ustaz ni belanja. Terima kasih Ustaz. So, hari lepas ni kita nak balik ke TS balik. Tak biasa tak sebab kereta kat sana. Tu ni Samsung. Samsung. Oh, dah start. Dah start. Okay guys, so itu je vlog untuk kali ni. Kita pun baru nak gerak Ustaz. Tu Ustaz. Bye Ustaz. Lepas tu thanks Tarbiyah Sentap Production. Thanks Ustaz Adenin sebab bagi sesi sharing. Memang sangat bermakna untuk kita orang. So nanti apa-apa kita akan up to date dengan korang. So stay tune dengan Sampai Jadi channel dan tunggu lah video-video yang akan datang. So bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.